tiba-tiba diputusin. Pokoknya gak jelas banget, tapi saking aku bucin ya karena cinta pertama, aku sering nangis. Aku jangan putusin aku, please. Biasalah anak-anak masih umur belasan itu kan masih belum ngerti soal cinta-cintaan, masih ngerti belum ngerti soal sayang, jadi banyaklah kayak apa dilarang-larang ini, dilarang-larang itu, terus tiba-tiba diputusin. Pokoknya nggak jelas banget, tapi saking aku bucin ya karena cinta pertama, aku sering nangis, sering kayak aku putusin aku, please, kayak gitu-gitu. Jadi itu toxic banget dan apa ya, ini jadi pelajaran juga sih buat aku di masa kini. Itu kamu implementasi ini ya di acting kali ini, mungkin ada elemen-elemennya ini. Ada, karena menurut aku ini sangat relate sih. Ada beberapa adegan juga yang kayak nangis-nangis, gak mau diputusin, nangis-nangis, telepon gak diangkat, yang kayak gitu-gitu. Dan itu aku pernah kayak gitu. Kamu ngeliatnya waktu itu cinta monyet? Cinta monyet, karena masih belum ngerti kan. Masih belum ngerti self-worth gitu loh. Kalau cewek itu sebenarnya gak bisa nih gitu. Kenapa aku waktu itu gak bisa ngelawan dia, kenapa aku harus nangis dan ngerengek-rengek, itu benar-benar malu-maluin banget. Kalau aku pikir lagi, gila, bego banget sih aku dulu. Oke, thank you.